Masih kecil-kecil ikannya ini baru. Tuh, gede, jangan kusempanku. Senyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini bertemu lagi dengan saya Anwar Fishing ya. Dan saya akan mancing lagi di spot dekat rumah lah. Dan ini spotnya, ini wilayah masih sekitaran Sukabumi ya. Yang ini dan yang sebelahnya sana itu tetap masuk Cianjur teman-teman. Sekarang susah sekali ya cari spot mancing dikarenakan musim kemarau ini ikannya airnya pada surut dan aduh sayang sekali itu banyak sekali PLN itu orang seraka itu aduh nggak bertanggung jawab banyak sekali yang sungainya itu di obat ya jadi ikannya pada susah aduh. Oke ini baru adzan asar ya. Nah di sini tuh airnya ini kan sungainya di bendung ya dari situ nah di bendung jadi airnya itu gede di sini kalau nggak di bendung ini kecil airnya surut. Oke teman-teman semuanya untuk piranti saya menggunakan joran buatan sendiri ya dari bambu dan untuk senar saya menggunakan senar diameter 16 dan untuk mata pancing saya menggunakan nomor 2 dari owner dan pelampung menggunakan pelampung yang kecil ya. Oke gimana keseruan mancing hari ini yuk kita lanjut ke videonya stay tune mancing mania mantap. Oke kita dilanjut di sini ya teman-teman kita kasih umpan dulu sini dan umpan lagi mudah-mudahan kita ada rezekinya ya mudah-mudahan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berangin sambil kita nunggu sambarannya kita merokok dulu seperti ini seharusnya tidak melihatkan ini ya saya gak apa-apalah. Kopinya sayang belum diseduh. Nikmat kawan ya. Sambil nuku ikan kita ngerokok cuman sayang kopinya gak ada. Iya sama-sama kita merokok yang hobi saja. Beginilah kalau memancing ini ya ada ikan gak ada ikan ditungguin saja. Tapi ini kayaknya teman-teman ya oh, lihat cuma sekali nggak ada pergerakan tuh nah ini masih utuh ada nila tuh nila gede cuman sayang sekali nggak mau makan kalau sama dan saya kan target nah gede kan nah kelihatan nggak kawan tuh
Wajib kali ya. Sekarang cari ikan itu mancing di sungai-sungai yang dekat maupun yang jauh sekarang agak susah ya. Makanya kalau konten kreator sebagai mancing itu kalau musim-musim kemarau kayak gini pada bangkrut musim mancing nih. Kan beginilah ikannya itu pada habis itu diobat sama orang-orang yang enggak kayaknya kurang makan ikan dia itu ya. Jadi, habis udah kemana sih itu cari spot susah ikannya gak cuma di obat itu kan di setrum gitu kan pada demam ikannya itu kalau di strum itu kalau di obat itu pada mati semua. Saya ini mancing di sini udah hampir sejam ini belum ada sambaran sama sekali. Ada juga barusan nila itu kan sama umpan kayak gini kan gak mau dia harus pakai umpan urat bumi. Lah gak apa-apa kita cari lagi ke sebelah sana. Lanjut buat para pemancing tetap semangat, salam mancing mania mantap. Oke ya kawan-kawanku semuanya, sekarang sudah pindah lagi, pindah lokasi dekat bendungan. Tadi di situ ditungguin nggak ada di jong, nggak di sinilah. Mudah-mudahan. Cuman masih kecil-kecil ikannya ini baru. Gede. Jurangku sama temanku. Ternyata masih ada. Wih, alhamdulillah. Ternyata masih ada ya. Mungkin ini sisa-sisa orang-orang yang PLN ini. Alhamdulillah ya, ini wadah kece ini. Jos gandos ini. Mantap. Lanjut. Dikarenakan kita dirilis lagi ya ikannya. Coba lagi ya, siapa tahu ada lagi poin sini. Masih ada tapi ya ikannya cuma nggak agak susah sekali ya, nggak terlalu banyak. Kalau banyak di bawah itu pasti kelihatan itu, cuma ini nggak ada. Nah, ada pergerakannya nah. set strike lagi bro. Uceng gak apa-apa lah, kita uceng juga. Aduh, pointesan dari tadi susah. Oke, kita rilis lagi ya kawan. Wish lanjut. Strike, alhamdulillah. Lumayan dia, jos gandos. Huhui. Lanjut. Jalan ke 200 nih. Tadi dapat pertama uncalan ke 99, yang kedua 150, ini uncalan ke 300 ya. Alhamdulillah, strike yang keempat ini. Aduh ya Allah, ini strike yang keempat, strike ke 500 kali uncal. Kita liris lagi. Cukup sekian dulu ya mancing hari ini, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungan ya teman-teman semua. Mancing mania mantap.